Halo guys, tetap di Pam Channel. Saya mau cerita soal si merpati yang kemarin dilatih itu. Kan dia udah ngejodoh. Terus dia terus kawin. Tadinya kan mau dilatih free fly lagi gitu kan. Ternyata dia udah ada tanda-tanda pengen ngelor. Nah, sekarang sama saya udah dikandangin lagi ke tempat misalnya. Nah, sekarang saya mau cek. Nah ini saya udah disediain apa namanya itu sarangnya, dan jadi si ini udah mulai besar, paling nggak tahu nanti malam dia bakal nelor. Nah sekarang ini kan anak-anaknya nih, adik kakak, sekarang ke indukannya, indukan dari ini. Nah ini si Juna kan. Nah sekarang kan itu tuh ada 5 telur dari ini. Sekarang saya mau cek soalnya. Ayah endog, ada cangkang endog, ada cangkang telur guys. Nah gak tahu ini udah netas kayaknya. Saya cek dulu. Nah ini kan terang nih, jika tentu tuh dia udah retak tuh, udah retak, udah tuh udah netes tuh. Kita lihat anaknya, mudah-mudahan semua jadi. Anakmu ya, kamunya dapat cucu. Jun geser dulu, Jun. Ah guys, kayaknya ini telur yang gagal guys. Ini gagal, oi. Oh iya tuh, dari ininya kayak yang udah pecah. Ada yang pecah, kita cek dulu. Setelah saya senter, kalau yang ini masih ada darah-darahnya, tapi itu kelihatannya udah gelap ya. Ini sama, ini kan masih muda nih, ini masih ada darah-darah atau urat-uratnya. Nah kalau yang ini hitam tapi udah gelap, gak tahu gagal, gak tau lah gimana nih, lihat nanti aja. Kalau yang ini, kalau kamu pengen tahu, kalian pengen tahu, saya cek ininya. Aduh, nyeri. Ya udah kerasa itu, udah ada telurnya, tinggal nunggu aja. Oke guys, gitu aja dulu, nanti giliran konten berikutnya gak tau lah, kita lihat perkembangannya aja dari sekarang. Besoknya dari kemarin ya, kata saya perkiraan si 2 ekor ini besok pasti nelor. Nah sekarang udah nelor, kita lihat. Nah dia udah nelor satu telur, satu butir. Cuman karena ini perdana, dia belum bisa angkrem guys tuh. Tempatnya juga masih di mana aja, nggak dia beresin ke tempatnya. Perasaan sama saya sudah di rapiin karena mereka pertama kali ya, mau nggak mau saya harus dibenerin. Ya, tinggal nunggu nanti besok lagi atau beberapa hari ke depan pasti telur lagi. Guys, gitu aja dulu info dari Pau Channel.